Mohon maaf pemirsa atas kesalahan yang baru saja terjadi. Untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan, maka solusi yang mesti dilakukan adalah pemekaran. Untuk itu, saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan pemekaran dua distrik di kawasan Teluk Arguni, baik distrik Teluk Arguni maupun Teluk Arguni Bawah. Dan dipastikan besok tim dari bagian pemerintahan Setda Kaimana akan bertolak menuju distrik Teluk Arguni. Pemerintah Kabupaten Kaimana merencanakan akan memekarkan dua distrik di kawasan Teluk Arguni. Di distrik Teluk Arguni, pemerintah akan memisahkan 10 kampung di kawasan itu menjadi distrik baru dengan nama Distrik Tugarni. 10 kampung yang masuk dalam wilayah Distrik Tugarni yakni Kampung Afu-Afu, Kampung Tugarni, Kampung Bayeda, Moyana, Kokoroba, Wainaga, Maskur, Erigara, dan Kampung Pigo. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kaimana, Francisco Eberwood Warin mengatakan, untuk memekarkan 10 kampung menjadi distrik baru, saat ini sudah disetujui DPRD Kaimana. Untuk distrik Arguni Bawah, kata dia, juga akan dimekarkan satu distrik, yakni distrik Genova. Jadi, sudah masuk dalam prolegda atau program legislasi daerah untuk pembentukan distrik Tugarni yang merupakan pemekaran dari distrik Teluk Arguni atas. Secara garis besar, sudah memenuhi unsur-unsur, artinya persyaratan pembentukan distrik sendiri itu sendiri yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Seperti itu. Jadi ada persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi. Pada prinsipnya kita telah memenuhi persyaratan itu untuk dimekarkan menjadi distrik yang baru dengan nama Distrik Tugarni. Sebelum dibahas lebih lanjut, sehingga besok kami akan dengan Pak Wakil sama-sama ke distrik luar di atas, dalam hal ini di wilayah di rencana distrik baru itu, untuk melihat dan duduk bersama dengan masyarakat terkait dengan ibu kota distrik yang baru. Dikatakan pemekaran dua distrik ini berkasnya sudah siap dan dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lokasi pemekaran distrik itu. Hasil jaring aspirasi ini akan disampaikan kembali ke DPRD dan berkasnya dibawa ke provinsi dan pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada dalam keterangannya juga mengatakan, pemekaran distrik Genova memang sangat diperlukan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah di kawasan ini. Ini menjadi salah satu pikiran pemerintah ke depan untuk luasnya wilayah Kabupaten Kaimana ini, memang haruslah saatnya dimekarkan kampung-kampung dan juga distrik, termasuk distrik yang ada di wilayah luar ini. Memang agenda ini sudah ada dan di bagian pemerintahan Sekda sudah menyiapkan cikal bakal distrik-distrik yang baru sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dia pun sangat berharap agar adanya dukungan dari masyarakat di kawasan Teluk Arguni agar pemekaran distrik ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah untuk Kaimana ke depan. Dari Kaimana, Papua Barat, Yusuf Sowakil, Kabar Triton mengabarkan.